Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mobil Petualang. Informasi seputar ekstraksi Bluebird dan otomotif ada di channel ini. Kali ini flash sale lagi Gen 2 tahun 2013 yang sudah tersisa beberapa unit saja. Ini unitnya sudah plat hitam atas nama PT dan pajaknya masih hidup. Uh, untuk spesifikasi harga dan apa namanya e, kondisinya? Tonton terus video ini sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi tentang ekstraksi Bluebird. Di depan kalian sudah ada Gen 2 tahun 2013. E, ini generasi kedua sebelum yang model panjang itu yang generasi ketiga ya. Ini sisa tidak banyak, kita hanya tinggal dua unit dan yang Silver satu unit. Yang ini udah di upgrade paket ekonomis. Uh, kenapa saya bikinin flash sale ini? Karena ini bakalan jadi barang langka ya Karena udah pada menuju ke generasi ketiga Tetapi di kita masih ada beberapa stok generasi keduanya Tahunnya 2013 Hanya beda bulan saja ya Oke kita bahas dari harga Harga unit-unit ini Tahun 2013 itu Di flash sale kali ini 57.500. Teman-teman sudah mendapatkan plat hitam, pajak hidup dan atas nama perusahaan ya. Harga di luar cabut berkas. Untuk kondisi mobilnya teman-teman tinggal pilih aja mau yang uh, mana. Nanti kita cekin secara keseluruhan atau teman-teman bisa datang ke sini tes drive unitnya dan bawa mekanik juga boleh. Untuk harga tersebut teman-teman bisa dapatkan plat hitam dan sudah dicat tapi kondisinya standar. Peleknya masih kaleng terus juga masih belum power window ya masih manual, belum alarm, belum kaca film. Hanya unit standar. Kalau teman-teman mau upgrade paket yang ekonomis yang silver sana itu bisa di harga 65 juta saja. Nah, ini kita bikin flash sale ini karena eh uh, ini kondisinya sama kayak Nissan Almera itu sudah habis stoknya. Jadi ini beralih fungsi dari Nissan Almera yang teman-teman kemarin banyak yang nanyain stoknya masih ada atau tidak ya sudah habis semua Almera sudah habis dan ini penggantinya Gen 2 tahun 2013 karena harganya masih di bawah 60 juta ya ini mobil-mobilnya nah kalau yang ekonomis itu sudah velg racing kaca film talang air dan audionya double din serta udah power window ya Oke, okay, uh, teman-teman, kalau mau lihat kondisinya seperti ini di bagian dalamnya, gen 2 tahun 2013 itu, nah ini belum power window ya, bahannya plastik, dia masih diputar, kemudian untuk bagian speedometernya atau dashboardnya dia speedometernya di tengah, tampilannya memang biasa, tetapi ini udah lengkap semua, dia juga sudah, apa namanya, Uh, AC-nya udah normal, terus juga uh, audionya sudah ada nih standar seperti ini Dan AC-nya model bulat-bulat seperti ini, kisi-kisi AC-nya Untuk kondisi interiornya, semua dalam kondisi baik ya Ini joknya masih sangat tebal Ya, Manual, transmission di sini ada tempat penyimpanan, ada laci Nah di Gen 2 itu uniknya ini, bisa taruh tempat minum Jadi nanti di sini bisa teman-teman taruh botol minum Jadi minumannya bisa dingin untuk di bagian kursi penumpangnya di Gen 2 ini memang lebih lega dan dia di tengahnya ada konsol box teman-teman. Nah ini jarak eh, tempat duduknya itu lumayan lega ya nah, seperti ini. Terus juga eh, lebih irit cenderung lebih irit walaupun sat, tipe mesinnya sama satu NZ. Ya kita punya dua unit yang gen 3G eh, Gen 2. Kemudian kalau yang silver ini sudah di upgrade, ini paket ekonomis ya. Terus juga dia udah ada kaca film, udah pakai velg racing. Terus apa namanya? spoiler. Eh, sorry, apa namanya? talang air sama audio dan power window. Seperti ini. Jadi, teman-teman bisa bikin itu dengan paket ekonomis, dengan paket bisnis juga bisa. Oke ini flash sale jadi kita nggak banyak stoknya tinggal dua aja penggantinya nissan almera silakan teman-teman bisa datang atau telepon WA nomor akan saya cantumin di deskripsi dengan saya jaka dari mobil petualang kalau untuk informasi kilometer yang ini sekitar 300 ribuan sama ya 300 ribuan untuk pajaknya 2 juta kurang lebih ada yang 2 juta 50.000 ada yang 2 juta 100.000 ada yang 2 juta pas jadi tergantung ya teman-teman dapatkan unit yang mana Oke, itu siapa lagi? Kalau pembelian di sini kita cash bisa online, bisa offline. Kalau online teman-teman tinggal eh, transfer ke rekening Bluebird. Kemudian unitnya kita cek dengan secara keseluruhan, lalu kita salon, kita rapihin lagi dan kita kirim ke tempat teman-teman semua. Tentu saja harga di luar ongkir ya. Ongkir bisa di Japri aja, mau kemana ke Padang bisa, ke Serang atau ke Lampung bisa. Pokoknya ke seluruh Indonesia kita bisa kirim. Oke, sekian dulu video dari mobil petualang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-like, di-share, subscribe tentunya agar channel ini semakin terus berkembang. Akhir kata ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.